kata-kata dia orang ambil. Ada dia ambil BA. Dia ambil BA. Jadi yang dia buat ni dia jumpa Rasulullah. Dia pegawai, dia nak siasat. Dia kena masuk. Kalau hidup kat luar dia mana tahu. Kalau hidup luar-luar dengar cerita orang mana tahu dia kena masuk. Dia kena masuk. Ha. Ha. Dia masuk. Dia balik. 600 orang lah. Siapa Singapura, Jawa Timur. Singapura, Jawa Timur pun mari. Singapura 2 kali mari dah. 5 hari mula-mula tu. 5 hari 4 orang. Lepas tu 2 yang jumpa Rasulullah. Seorang nampak diri. Lepas tu dia bawa ni apa, abang usuk ke lubung dekat stadium Jebak. Yang tu 2 kali jumpa diri. Mula-mula dia jumpa cahaya apa, bintang warna biru dan putih. Lepas tu dia jumpa jabatan. Jabatan tu saya kata tu tiang sirok. Bukan jabatan, dia tiang sirok. Memang dia nampak, dia nampak jabatan benda tu. Puan tak? Haa, tajuk apa? Al-Aisha. Cikgu lama ke dia kesini? 2005 lagi. Betul-betul mengacau kat mana? 101. Sebelum 101, ladang Kota Bahagia. Sebelum ladang Kota Bahagia, kat sekolah 6. Sekolah kebangsaan kan? Ha, sekolah rendah. Sekolah rendah. Ingatkan mengacau ke sini, tengok dah lah. Saya mengajar sekolah rendah. Oh, mah sekolah menengah. Saya sekolah rendah. Oh, okay. Tapi nasib baik Allah Ta'ala, maknanya saya minta tukar. Sebab dengar cerita ustaz tu tak bagi permit. Tak bagi. Tu dia slow sikit hari. Kalau dia kuat-kuat, dia nak tutup orang pondok ni. Mak ayah tu pondok tu. Kan? Ha, pondok. Banyak orang ada. Ha, keluar ada. Kita tengok apa ayah masuk merah, saya beli kat katil lagi. Saya beli Pak Ketua. Tengok ada lagi. Ketua. Saya balas yang tu tadi. Nak tidur takut akak datang. Dan tidur payah dah lah. Buatnya kita sudah. Kena akak call lah baru saya bangun. Saya WhatsApp ni memang tak tengok. Tadi sebab fikir pukul 9 sampai dah muazzam. Pukul ni bila dah sampai kat paru jalan, mak kabur kat keratuh lah. Kabur ingat muazzam. Kita duduk pacik keras tu bawa muazzam. Tak ingat. Masa tu sampai ke mana? Dah sampai muazzam belum? Belum lagi. Belum lagi okey lah. Mungkin ada campur dengan roadblock. Roadblock jalan, buat jalan. Sebenarnya ada shortcut kot ni, ikut sampah ni. Yelah, dia bagi kat situ tadi. Tak masuk lagi tengok, eh, takkan jalan macam ni, buat ke depan lagi sikit. Memang situ dekat lah. Jimat 3 km. Kau tak kena pusing pula. Sebab ni tengok bergelak je. Tak bagi tak biasa malam. Kalau siang hari tak apa lah. Dia bagi yang shortcut tu. Saya pukul 3 pukul lalu je. Dia lain orang. Lain, lain, lain tengok. Lain, ya. Dia bertembak lah tu. Cerita saya cerita macam-macam dah. Akak mula start follow saya. Apa tahu lah? Tak ingat. Dia nak dia mau cakap muazzam muazzam. Lama dia mau cakap, dah bertahun berapa lama. Dua tahun. Tahu. Tak ingat tapi lama mak cakap yang kat muazzam muazzam. Tak apa mak, kita masih kita pergi. Satu tanya mak. Sebab belum pandai jap minggu ke macam biasa gitu kan, nak tanya gitu mak apa tak tahu lagi, tak tahu cerita sebab tak dapat telefon ke semua ni. Saya bagi benih je, balik siram, balik baju. Betul lah dapat nombor telefon. Sebab sebelum tak dapat nombor telefon kan. Tapi yang mana bai'ah tu, kalau buat insyaAllah dah jumpa lah. Kita kena buat baca tau. Siti Fatilah Amin tu isteri kepada orang lupa tu, Mak Siam. Dia mula-mula jumpa Maulana Amin. Dalam mimpi ke dalam yang berdikir. Dia kata-kata Maulana Amin lah. Tak,
rasa mari ni. Memang rasa ni mari ni. Nak mari ni berapa nak tau. Tak payah lah. Dia main game. Abang Zali Singapura tu, you, masa solat, you nampak diri dia depan. Terbuka mata tu. Terbuka mata ya. Itu ke kita nak tu. Tu gua ni. Seolah-olah kamu, seolah-olah kamu nampak Ta'ala. Terbuka seolah Allah dah. Nyata tu juga. Nyata. Depan tu. Dah tengok. Saya betul-betul dia balik buat tengok. Buat kan? Dia boleh benda. Jadi dia diam je lah. Sebab Muti faham, Muti Rahman tu sebelum Tijani, dia nak cuman mandi dulu. Kadina takak. Amarah sama dengan dia. Sama je dengan adik saya dengan dia. Ya, mula. Cuma dia mungkin sulut. Yang ni cikgu yang ni. Kau luat? Kau luat. Kau luat dengan kita tak ada orang bahasa. Suluk ni orang bahasa. Dah orang lain semua duduk suluk, duduk berzikir dan kelambu, takkan kita duduk, nak duduk, kita nak borang apa? Mana ada orang. Terpaksa lah berzikir juga. Lepas tu kalau datang je sebah, video betul-betul. Biasa saya guna dua lain. Dua singkat. Sebab dia ingat bagi kat anak. Yang dalam mana tadi terjumpa nombor telefon. Tak lama cari-cari. Atau tak tak jumpa. Nak tanya. Nak tanya macam mana. Kalau komen bawah tu saya jawab. Nak minta nombor telefon. Tapi kita tak ada ngomen. Tak kerti nak komen. Nak tanya dulu. Saya start buka benda ni dalam PKP. PKP? Hari sebelum PKP. Oh, buat kat itu tu? Ha. Tak biar orang. Tapi yang dalam Facebook tu cakap pasal politik sikit eh. Tu? Dan tu nak lindung pada tu, sihat tu, Suhai. Sebab orang... orang pi tutup saya. Saya pun cerita buat Muhammad. Suhaib tu kan Muhammad juga. Cuma yang dia tak ada kemaluan, saya ada kemaluan. Dia nak talu saya. Saya lindung politik tu. Saya bagi nampak. Nanti sihat tu. Dia cerita dia panjang daripada guru asal dia lagi. Patutnya bukan kamu tu. Ada cikgu di balik pulau, cikgu Saidi. Tapi yang tubuh abjad tu terkenali lah. Terkenali ya. Orang Kelantan dia tak nak Myanmar jadi menteri besar. Dah orang lain jadi tak apalah. Myanmar dia mulut buruk sikit. Yang duduk saya tu ramai orang Perikatan Nasional. Dia kata lantak anak undi apa pun. Kita bukan cerita politik. Politik masing-masing gantung. Gantung, aku bangga, aku ada gantung. Politik macam mana? Abang itu, ni orang ni duduk kat Muazzam je. Orang kata boleh, nanti kita pergi sebab tak jauh kan. Orang kata peluang, yang datang. Yang lain malam ni, tak pergi balik-balik kerja. Orang tak pergi balik, orang tunggu tak kat banyak lah. Orang kata jauh. Orang sini ada. Kota Berana. Dia nak bayar. Tapi yang apa, Musa tu, dia Nasyabani Khalidi dah. Mungkin dia beramal saja kot. Ilmu dia, dia tak pecah sangat.
saya pun kan kat itu ya. Besok doktor pun tak ada orang. Dia kerja kat dengan ahli dia. Kakak dengan rupa tu tak faham apa kena. Kakak kan dia tubuh. Orang sekarang ni ramai nak sugar, nak pala. Dia letakkan sugar di depan. Ha, kita ni nak kena tuan tu. Tuan tu kita nak kena. Ha. Kalau tak kena macam mana kita. Sudah sangat ada. Aku bersaksi dan menyaksi tapi tak kena. Ya, ya. Apalah tak selesai kau ujian lah dia orang. Masing-masing yang nak balik ke sana. Hati tahu lah. Kalau kita dah belajar hati, kita tak faham lagi, kita cari lagi. Cari lagi. Tapi benda tu benda yang sama. Benda sama, kita buah lain. Dia, cara lain. Mana pun tak butuh kita dengan faham lama ke apa tau. Jangan lupa. Takut lah. Sebelum ni kita belajar orang ni, lepas tu pergi orang lain, tapi tak ada. Dia bukan itu, dia cuma jalan untuk kita sampai tau. Benda yang sama tak, menuju benda yang sama tak. Diri-diri tu, Allah-Allah tu, mamak-mamak tu. Tak ada yang lain. Tak ada. Tak ada orang tu, tak ada. Cuma cara orang ni. Cara kupasan lain. Cara orang mudah teruk. Janji kenal, ikut jalan mana pun. Ikut jalan mana yang penting kenal. Sebab apa benda pun mesti kenal. Urusan dunia pun mesti kenal. Kan? Kalau tak kenal, macam mana? Pada Najib, Najib kenal aku. Kita faham. Tak melepas. Itu macam kita. Kalau tak kenal, tak kenal orang besar, bukan bodoh lagi. Kena CEO dia. Baru boleh bawa pergi jumpa dia. Nah, dah semua mengenal, kena menyaksi. Belajar mengenal dah, tapi menyaksi. Tak tahu nak mati. Tak tahu lagi. Benda ni kena temu dengan amalan. Dia bagi, bagi benih. Lepas tu bagi betul cara buat. Balik tengok sendiri. Balik tengok sendiri. Anak bangun lah, Wihuk. Dia yang wajib jumpa saya sekali je. Sampai lah. Lepas tu tak payah mari-mari dah. Tak payah lah. Habis hormon kita. Dia orang ni mari sebab. Mari nak ziarah. Konok. Mak ziarah. Cakap-cakap tau. Kita ada kawan untuk ada macam. Bila tak kena ini tiba. Lalu buat ini mari. Ya, tinggal aja. Eh, ini mari kat sini. Ini kedai penoka. Anak buang tu. Anak ni kedai anak murid Zuzu Mutabak. Satu dekat Benteng. Satu-satu. Dia guru pada abjad. Kadang Zuzu datang sini makan. Dah tak? Saya sakit hidup hamil. Saya ini banyak penyakit. Cimanya ada darah tinggi, ada tulang belakang, ada. Saya darah tinggi. Darah tinggi. Tapi darah tinggi saya makin berkurang. Darah tinggi saya minum air kelapa dengan lima nipis. Betul. Saya masa mula-mula saya ingatkan gastrik. Lepas tu sakit kepala tak hilang. Sakit belakang ni je. Saya kelapa. Dandan je hilang. Dia ada banyak kecuali demam ke apa, dia mungkinlah tinggi. Kalau tidak, kira macam tak ada orang darah tinggi. Macam mana kan? Macam mana? Nak ke depan, tak ada orang. Jaga sikit-sikit gitu. Apa yang ada makan. Itu sikit angin saya ni. Angin ni nak turunan. Dah menduduk. Dua kerja bomen mana? Kat rumah? Kat kampung. Bukan kat rumah, dekat kampung. Kerja orang. Ambil kerja ni orang. Dulu dia kerja kat kampung. Mesti yang dia. Saya nak pesan di sini susah. Tapi orang nak mengantau orang. Dia balik duduk. Dia workshop senang sikit nak balik tengah hari ke, nak balik awal ke, tiba-tiba nak balik tu. Ya. Dia kerja dengan orang yang terikat ni payah ni. Berapa lama kerja kat lompok? Lompok duduk. Daripada saya umur
habis belajar, belajar kat Kajang 2 tahun setengah, lepas tu kerja duduk kat sana. Belajar otomotif kat Kajang. Sebelah tahun lah. Ada dah jalan ni belum ni? Ya? Ada dah asal. Gitu-gitu kadang dia penuh lah. Saya ni sebelum ni, masa saya budak-budak ni penuh yang cikgu aku kan. Budak saya tu. Ah, Pak Abu? Anak murid ni cikgu kata. Pak Kari tu duduk silam momok. Duduk tengok dengan. Ini saya dah besar. Dah lama tu saya ikut Tok Ayah, Tok Kelantan. Tok Ayah. Ni. Ikut dia dia zikir, dia ramah, dia tapi kepala saya katakan nak pecah gitu ke aku ni. Nak bayar dulu lah? Ikut lah. Bayar dulu lagi. Dia macam saya tak temuk. Oh, salam. Atas kulit. Ha. Ada rasa apa? Tak ada rasa. Macam ada cara masuk. Ah, macam tu ah. Ya, dia transfer amalan saya. Kau rasa macam mana kak? Nangis dia. Ya. Sayuan ni. Tangan kanan atau tangan kiri? Tak tahu perut, tak sepeh kat sini. Mata pejam, lidah tongkat. Apa, atas jikir sini lah. Dua jari bawah putih tetek. Ha, ni datang pertama, saya bagi RM5,000. Maknanya letak RM5,000 sini. Jadi start daripada awal tu, pejam mata tongkat lidah tu, semua dalam hati lah. Bismillahirrahmanirrahim, 100 kali. Ya Fatah 500. Tarik dosa besar, dosa kecil. Nyata tersembunyi, sengaja atau tidak. Letak depan. Pupu tak depan. Kali. Ada dah grafik atau dengan video semua? Cara-cara dah ada. Ada dah. Lepas tu sifatnya bacaan dia. Astagfirullah. Min kulli zambi wa atubu ilaihi. Kalau tak ingat baca biasa je. Astagfirullah. 15 kali. Kemudian anda siap baca tu. Bayangkan. Sekalian guru kita tak kira lagu apa pun. Kemudian muslimi muslimat dan diri kita sendiri. Kemudian dah siap orang solat jenazah tu, orang angkat lah. Jenazah kita tu nak bawa pergi tanah perkuburan. Jadi, zikir Allah-Allah ni, lidah tongkat, mata pejam, tenang sini. Sampai Ta'ala tunjuk satu filem, satu jazbah. Benda tu kena report. Macam tadi, dia nampak cahaya. Cahaya saya angkat. Ada nampak. Atas kuasa dia lah tu. Atas kuasa dia nak pergi kita. Ada nampak mayat tu senyum. Mayat kita sendiri. Maknanya antar maut tu. Kebelah antar maut tu. Benda tu. Masa zikir Allah-Allah tu jangan buka mata. Sebab Sayyidina Ali tanya Rasulullah bagaimana nak kenal Ta'ala. Rasulullah kata pejamkan mata Mayat Ali. Tongkat lidah ke langit. Dan zikir Allah-Allah di dalam hati sanibari kamu. Lepas maknanya kita buat sekali ke kena buat seumur ke? Kafiat tu buat sekali je. Maksud saya ulang boleh. Apa ada di dalam tu kena baca sekali tu lah. Cara-cara ajan, cara tak kepala dalam tu. Lepas tu di luar cadah tu bawa lah selawat tu kepala tu. Tu kepala lama tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuri anwari lazi wa ainuka la ghairuka anturiani wajah nabiyuka sallallahu alaihi wasallam kama huwa indika abi. 1000 kali sehari. Dalam masa tempoh. Sok-sok mau hari-hari. Ah tu tak payah atas jadah. Zikir tak ada atas jadah. Mana kalau tak sampai dengan zikir dia akan sampai dengan selawat. Dengan selawat. Duduk-duduk tu selawat. Mana selawat ni dalam keadaan menuginya pun boleh. Naik motor, siram. Kalau kita selawat semua macam contoh anda mak. Kita selawat ada masa selawat gitu maksudnya. Mana dah tanda boleh selawat ni. Benda lain yang tak boleh haram.
selawat tak apa sebab ada nama Muhammad tu. Sebab siapa Muhammad tu. Kadang orang tak faham mengapa saya kata Muhammad tu apa. Bukan lagi. Berjising lah. Berjising lah kan. Dia tidak berjising. Dia tidak berjising Allah. Tapi orang yang tak faham. Orang syariah dia mana faham. Dia ingat Allah lain, Muhammad lain. Jadi ada dua. Ya dua. Dua ni kalau maknanya boleh kiri berlawan ke? Kalau kiri cakap bodoh boleh berlawan dua. Ha. Dia ada kuasa, kita ada kuasa tak dua. Ha. Kita Muhammad juga. Kejadian kita tu satu level daripada baginda Rasulullah. Dia induk kita percikan. Tapi nak cari-cari pada kita lah. Ada orang tak faham saya cakap. Dia ingat orang Madinah tu terbang lagi. Wujud Aridi. Bukan wujud dia. Dia dia lah dia ada dulu. Maknanya ada segi hakikatnya. Dia lah dulu. Dan dia sebenarnya wujud pun. Kita nak ada apa yang kulit je. Tapi orang tak faham. Itu dia ni. Siti Mariam tak apa tanpa tepuk buah tamar dengan dua jari yang tak ada pantau. Jatuhlah buah tamar tu. Maknanya kalau terjatuh tak sebabnya kita tak boleh jangan gerak. Jangan apa, jangan ambil. Jangan ambil tapi tangan kita bergerak. Oh, tangan gerak. Gerak macam gini. Ha, gerak. Sebab dia bukan berduduk atas bilangan tu. Bilangan tu akan berhenti sendiri sampai masa. Ha, sampai masa dia macam makan nasi lah. Rasa kenyang dia. Kenyang dia berhenti. Mana cukup lah tu. Biasa dia orang sedawa. Sedawa dalam ataupun suara saya sampai. Kalau berhenti lah kita. Berhenti lah. Kadang dia macam apa Mak Ismail Ipoh tu. Mula-mula dia sedawa. Lepas tu suara saya kata cukup lah. Lepas tu saja dia main-main, dia buat lagi. Saya datang. Saya kata cukup lah tu. Siap habis dah. Lepas tu saja dia buat lagi. Dan sekali saya tunjuk penumbuk dia. Lepas saya duduk sini. Habis tunjuk penumbuk. Kalau kita nak bagi baca, kita baca kuat lah tu. Sebab tu suruh kita bismillah. Maknanya nak cabar ni zikir qalbi, zikir hati. Sebab tu dia dah kena tongkat langit. Dia tak nak bagi kita gerak lagi. Kalau dia tak buat lagi, bagi dia. Tengah tu kata Muhammad naik lagi. Dia nak tanah ni start daripada tidak bertitik. Lah tak yung roibul ruyu. Roibul hawiyah. Roibul mutlak. Tidak berdawak. Abadan abada, abadi lagi tak ada. Maknanya sebelum titik tu cerita Muhammad dah. Nama Muhammad pada awalnya. Nama dia Kunizat tu Ahadun Ahad. Dah bertitik tak tu Ahmad. Baru bersifat. Ha. Ni tujuh lah tu matabak tu. Kalau setelah Nurullah Nur Muhammad masih bunyi-bunyi. Sebenarnya cerita Muhammad tu. Tapi si Pak Aruh bagi Muhammad tu. Darah dahi. Naik kuda. Naik unta. Jatuh dah lubang perahu. Makan minum. Manusia macam kita. Dia masih pada jubah wah tu. Dia sama tu. Yang Ta'ala kata aku meliputi sekalian makhlukku. Aku meliputi alam ini dan meliputi sekalian makhlukku. Contohnya daripada langit pertama ke rumah Sadatina Aisyah. Ta'ala ambil letak kamu. Kelak sesat yang amat jauh. Tu daripada ayat Quran Wafi Amsiku Afalan Tufsiru. Dia suruh tilik diri masing-masing. Sebab dia kan duduk dalam gua Muhammad tu. Gua Hirak, gua Suh. Masa gua Suh, laba-laba di karut tu tutup. Cicak bagi tahu Muhammad ada sini. Allah tu dekat. Maknanya aku berada di tengah dada-dada kalian.
Sebab tu lah tak di banyak kawasan ada. Macam saya cerita tadi lah, dia orang ingat saya cerita tu Muhammad Madinah tu terbang lagi. Ada pada diri masing-masing. Muhammad pada diri. Macam kita semua. Ha. Muhammad lain. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad orang tak ada pak Muhammad pak. Mak Muhammad yatim. Muhammad yatim ni ha. Muhammad tak wafat. Jadi situ kata sahabat Muhammad. Rasulullah tu tenaga sama dengan 300 orang gagah perkasa. Ali Gusti dia anding gitu. Rasulullah 12. 12. Rasulullah tu bini. Takkan tak ada kemaluan. Dia tu boleh tidur seretak. Dalam hadis tu cerita Sahih Bukhari tu Rasulullah tidur seretak. Macam mana dia tidur seretak kalau dia tak pecah diri? Mana dia pecah diri? Sebab Isra Mikraj pun dia pecah diri. Ah, Saidatina Aisyah kata ada sebelah aku sepanjang malam. Tak pergi mana-mana pun. Sedangkan dia Isra Mikraj. Ah. Saya tiga kata 300 kali boleh naik turun Rasulullah tu. Paruh malam dia boleh buat. Mengimami solat pada Nabi dan Rasul. Dia kan dia pergi alam mana? Nabi dan Rasul dah lama wafat. Jumpa dengan Nabi tu Nabi ni. Dia bila sembang guna bahasa apa? Mana reti bahasa Arab Nabi-Nabi lain. Dia seorang bahasa Arab. Balik pada tadi kalau macam kata kita mandi mana apa ha? Sunat taubat eh? Tu kalau nampak haiwan binatang taubat dua rekam baca lah apa-apa baca apa-apa ha, rekam pertama kuliah tu kedua alam nasrah tu penataina tu tak tidak tak payah pun buat kan? Tak payah pun ada orang tak payah macam abang usuk tu tak mandi taubat bilangan dia ikut nampak ribut lepas nampak ribut pergi buat tu express tu uzlah tu tapi ni cara keluar kalau dulu kena masuk bilik nak ribut sekarang ni ribut kuasa gitu. Tak selawat saya tak bagi. Pasal? Saya kata kena berjumpa orang, jumpa mata kalau nak. Kecuali baik, dia nak bagi ke kawan-kawan keluarga dia, tak apa. Saya bagi. Selawat je lah. Rizki lah tak boleh. Itu kena baik lah. Mana pun kena baik. Ada nak bayar orang lain, bayar lain tak boleh. Kena jumpa juga, mengadap juga. Mungkin lepas pada tu dia tak boleh terima. Mungkin syariat dia tebal ke apa. Munda tak pernah dengar. Lepas tu lah geru lah laki dia. Anak dia tu pusat tahfiz. Anak dia pun kali apa Quran je lah. Jadi dah lepas baca Quran memang lah. Tengok-tengok amak lah. Bukan Muhammad, amak. Amak tu memang baik Allah lah. Sebab tu saya tak kenal. Sebab saya ada lagi Ahmad tu. Macam sahaya tu dia mati dekat Muhammad. Tu yang kena dia tu. Lepas tu dia Johor. Johor ni bercampur. Johor kan kuda kepam pun ada. Saya ni kalau duduk di Johor ke tak tahu Allah Alam. Kalau boleh kena. Orang ni piyak ni payah kalau kita balik. Keluarga dia sendiri pun ada kata dia sesak. Kata kata saya ni sesak. Dia memang benda-benda dia sejak daripada dulu lagi pun kata sesak. Dan zaman Nabi Muhammad pun ada. Tahu kagwa dia sendiri pun ada kata yang. Nabi Muhammad sendiri yang kata sesak. Oh, tak boleh ikut pun keluarga sendiri. Ha. Memang dah, maknanya benda ni daripada dulu lagi tu. Tapi kalau kalau kita pun, kawan-kawan kita ni kata sesat pun kita jadi tak boleh lah dah sebabnya benda tu dia bagi sejak dulu lagi tu.
Dia pun barang ni betul nak. Dia kata pasal kisah Abinno lah pasal semua. Isteri sendiri pun tak dengar. Yalah, macam isteri saya mula-mula. Kita pernah jumpa saudara dia daripada bercakap benda ni. Kena kiah. Jadi dia kiah lah. Start pada tu dia kiah. Belum tu dia buka macam cikgu juga dia kata. Lepas tu pak dara dia marah. Jadi jangan bogel sangat dia kata. Orang kata tak konsumen dengan lebih. Tu geng-geng no leguh yang kata. Ya. Yeah. Dia tak pergi apa, masjid 40 tahun. Tak pergi konsumen. Orang kampung dia. Orang mari tu jauh-jauh. Dan nak pergi apa? Dia pergi jemaah. Dia pergi pukul 10. Duduk sesuatu pertama. Lepas tu orang mari dia tengok. Babi. Turun sesuatu kedua. Paling pula tengok babi lagi turun sesuatu ketiga. Tak daya dia tengok. Last kali sampai tangga. Dia kata macam mana aku nak main becik. Aku balik. Babi semua dia kata. Takkan ni nak memang babi. Payah jalan kita nak jalan ni. Kalau kita cerita apa hidup tak percaya. Yalah. Sebab tu kalau nampak apa-apa, kawan saya tu, yang kata pak tu. Pergi masjid, butik masjid. Masjid katung berapa tu. Mak ni pala imak, ni pala kuda, tak imak. Dah kita ke Tok Guru, Tok Guru gelap. Tok Guru tu meninggal dah, pamit lah. Baru menampak, tengok diri lah. Aku malah kita. Macam abang ni lah zaman bodoh dia pergi masjid, dia balik takut tahu apa. Tengah-tengah semayang, mula-mula tengok orang semayang. Lepas tu ekor anjing cokeng Melaka dia kapur. Dia pun lari bodoh. Hati juga ada? Hati juga nampak. Cokeng dia kapur. Takut. Tapi dia budak dia takut lah. Takut daripada dia. Patut lah yang bula pos. Apa yang dia pergi empat lah. Dia pun cerita. Budak tak ada rasa. Dia mudah nampak. Macam baru ni ya. Saya kena bucak depan. Apa kena bertugas. Jadi saya cakap lah masuk bak sirah Nabi. Budak sekolah saya tu payah nak kontrol. Satu lewat. Budak peda apa tadi kapung pada kapurku. Jadi apabila cerita bak Rasulullah ni ngangang mulut lah. Sampai saya masuk dah kelas, cikgu, sambal je cerita tadi. Saya kata, sekarang batu lain, batu bahasa Inggeris. Takkan nak cerita Rasulullah, tak boleh kata. Saya kena mengajar bahasa Inggeris kata. Jadi sedap lah cikgu cerita, esok pun masuk gitu pula. Dia seronok pula. Dia seronok. Dia tak tahu benda apa, saya tahu dah. Lepas tu, hari Senin ni, yang bertugaskan dengan saya tu, Puan Zalani tu kata, cikgu nama ada hari Senin ni. Dia suruh saya juga bucak lah. Dia buat dia malah bucak. Saya kata saya kena atas rumah sekarang. Dia lah suruh bertinya. Tidak saya tak berti. Kita cerita Rasulullah perang azab, perang khandak. Bagaimana Salman Al-Farisi itu bagi cadangan di tempat dia kalau buat perang kena gali parit. Jadi kuda-kuda lopak tak lepas. Jadi ada satu kuda tu lepas. Jadi Rasulullah tanya siapa yang nak menewaskan dia ni. Dia ni kira kaki gedebel lah. Tak ada orang berani dengan dia. Hasan Ali kata biar akulah. Sebab berkebuk asap masa tu. Kaki kuda ni. Jadi Rasulullah bagi pedang Zulfaqar tu. Terbelah dua. Orang tu. Ya apa. Ni kata ke Senali. Jadi budak seronoklah dengar sejarah. Siapa ustaz Ming tu kata, sedap dia mau cerita sejarah. Dulu dia tak aku saya. Saya tak pernah cerita benda-benda gitu di sekolah. Saya cerita masa orang mari je. Tu batu besar masa nak gali parit tu cakap di batu besar tu. Sahabat tak cakap buat. Tak jadi. Last sekali Rasulullah juga. Minta tolong Rasulullah. Khatat sekali. Itu tu. Masa perang kandak tu. Perang azab. Dia seronok dia dengar. Kita kata masa tu belum nama Madinah lagi. Sebelum Rasulullah lahir tu nama tu Yasri.
Sebab dia kira satu dewan tu senyap. Bahaya satu dewan tu senyap. Usah bercakap pun kadang-kadang ada 2-3 orang juga bising. Apa pun dengan budak mereka. Hari tu semua senyap. Hari lain macam pasal kita hidup. Sebab kita dengar yang benda tak pernah dengar. Ha, sebab kita Rasulullah dia mungkin tertangkap rahani. Sebab saya bukan guna skrip, bukan detek. Dia cakap ada spot. Lepas tu kita heret ke sejarah Malaysia. Apa pasal punya dia jumpa tanya tukar drama tu. Mana China India ni? Nak balik ke? Balik ke barak ni bagi podia ramah. Tak apalah biar duduk sini lah, tapi kena buat kontrak sosial lah. Ha, lepas itu Berjalani tu kata kena rekal. Sebab dia kata 5 minit je. Ya, kita pun kerak lalu lah. Kita pula tak set masa. Dia tak, tema dia bagi sayanya kepelbagaian agama, budaya dan bahasa kaum lain. Ha, kena bercakap dah skop tu lah. Nak cerita benda tu. Tapi harap ke Piag Sahifah Madinah, Piagam Madinah apa semua lah. Dah tak ada masyarakat balai majmuk Madinah. Kita Rasulullah ni sedap. Dia mari ke dunia 63 tahun tapi kita pun sedap. Yalah kalau tidak orang Singapura mari buat apa sampai 2 kali. Tak. Sanggup sewa hotel. Nak dengar cerita. Tapi ada video lah tu. Tapi je tempat. Ini tasbih tu. Gini. Ha, gini. Dia kiamat antara dua jari. Dia cara Islam tarik tasbih gini. Dia mula-mula memang kekok. Tak, sebab saya cuba tak jadi. Saya tengok. Tarik gini ya. Tarik, jari telunjuk tarik. Yang tasbih tu satu duduk atas ni. Ha. Kan dia ada lebih sini. Ini jangan tarik jari ni. Ah, jari ni tarik gini. Oh, ya, ni sebagai penghalang. Tapi jangan tarik tasbih tu hok longgar. Tarik rapat-rapat. Tarik hok ketat sikitlah. Kalau tinggal longgar payah nak tarik. Sakok di benar tu. Mula lambat tau. Mula-mula memang lambat, lama-lama laju. Dia bukan sebiji-sebiji ni, Allah-Allah ni laju. Allah-Allah-Allah-Allah latih. Kan mulut. Mulut dah kaci dah. Ha, dia nak cepat masuk ke dalam. Kalau tarekat lain, dia tunggu aura. Tunggu aura lama tu baru dia masuk ke dalam. Ha, ni dia masuk ke dalam tu. Tu dalam kitab Tanwirul Qulub. Dia kata, pemulaan Nasyabandi ni perakhiran tarekat lain. Jazbah tarekat lain yang dapat ujung tu, baru dia baru nak start. Itu dahsyat dia tu. Tu orang jumpa macam-macam tu. Cikgu Mizi calon bebas tu. Bini dia lah. Kata cikgu, saya nak jumpa Rasulullah. Dia kata, baik lagi sekali cikgu Mizi. Dia pegang dengan cikgu Mizi. Jumpa sungguh malam tu. Dia tak buat lagi, baru duduk praktis-praktis. Duduk latih. Malam tu mimpi jumpa Nabi Rasulullah tu. Menangis, sampai sakit dada bangun. Dia kata setengah jam, dia kata. Perasaan tu setengah jam. Tengok lah Rasulullah duduk situ. Nak pergi, dah nak tengok saja boleh tengok. Oh, tak Allah tak mungkin jangan. Duduk menangis, ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah. Mudah dia, orang lain. Nak jumpa payah. Dia baru duduk training-training. Jumpa selalu. Rezeki dia. Sebab dia tengok pun jenis tak ada perlu kesah. Jenis mudah kira. Orang yang baik dah. Tak ada perangai pun mudah. Di jalan ni perempuan mudah. Laki ni dia banyak hala sikit. Dia banyak ketegak sikit laki. Kalau perempuan mudah. Jalan. Sebab dia orang perempuan tu diri hakikat dah. Dia diri tu diri yang dalam Adam. Dia Fatimah tu diri yang dalam Rasulullah. Ha, awal ni diri yang dalam Adam.
hawa ni dari ada kan. Ha. Sejago kita baca tak. Ha, dia keluar kat ni lah tepat tu kalbi pak kita tuju dikit ni. Dia keluar dari sini. Rasulullah pun dia keluar ke sini dengan Nabi Isa. Nabi lain kau ayari. Takut kemaluan biasa. Dia panggil ikhlas. Maknanya kejadian luar biasa lah. Dia di masa kecil seorang Nabi. Ada yang tunjuk ke langit. Tauhid lah. Ada yang sujud. Ada yang berkata tu. Rasulullah berkata tu. Sunat tu. Jadi Sohail tu baca yang terpotong kemaluan tu. Dia kata tak ada kemaluan. Padahal sunat. Di salah faham hadis. Dia ayah dia tak dengar bahawa orang. Bukan saya tak nasihat dia. Saya nasihat ada. Mak Dino usia macam itu. Takkanlah tak sempurna sifat dia. Lagilah sempurna. Yalah. Dia tajaliak untuk Allah. Tajaliak untuk Allah yang maha sempurna. Sahabat dia tengok, dia tahulah yang berfirman bersabda siapa dia, barang tu dah sahabat tak ranggu kepala dia, taklah nak zahir mana kalau tak zahir pada sifat dia, sifat dia lah tu. Dia tak percaya dia tu Habibullah buat ni, dia tak kisah nak buat start bila tu, tak kisah, tak kisah kan. Esok lusa ke. Bukan yang balik kita perlu wajib. Tapi kat malam ni kalau balik mimpi esok kena report lah. Mungkin kesan pada jazbah tadi. Ada juga ya. Ada. Jika kesan pada jazbah tadi. Puasa. Ha. Bagi tahu. Bagi tahu lah apa-apa pun. Apa patut seteguhnya. Ha. Macam tadi BA pun saya nampak. Tapi kak tak nampak. Ha? Saya nampak, kak tak nampak. Tak apalah, baik-baik buat. Balik buat dulu lah. Oh, tak boleh koyak lah. Ha, tak boleh. Nanti akak report saya cerita. Oh. Nanti dia dia izin cerita, baru saya cerita. Ada setengah orang tu, cerita BA tu dia nampak dah. Ada tak nampak ni mungkin ada sesuatu yang selek ke dengan kita lah. Ay, nanti tak tapi ada. Dia akan nampak dah dia sikit. Nampak juga. Dia akan tunjuk juga. Mungkin orang ni masa dia masih gini-gini. Sebab masa yang saya yang yang insan, saya insan yang sejenak saya belajar masa dia, saya mimpi jumpa Nabi. Tapi bukanlah tu. Cuma dia kata pulang Rasulullah tapi sipi ni kan. Saya tanya WhatsApp dia kan sebab payah. Pakaian, pakaian dia macam mana? Dia manusia lelaki, lelaki lah. Macam orang Arab tu lah. Pakaian dia putih ke hijau? Putih. Putih yang betul dah putih. Betul. Dia kata betul tu dia kata. Tapi sekejap saja. Saya tak tahu lah. Saya tak tahu saya mimpi ke, saya nampak jendah ke, mana tak tahu. Tapi masa tu dengan buat apa? Ha? Saya berjaga malam, saya kata saya zikir. Pakai serba putih? Ada patut ada suara mengatakan macam, ada pengakuan. Ah, macam ada suara. Itu betul dah. Rasulullah dah. Akulah Rasulullah dia kata. Lepas tu saya lama saya tak tanya, saya takut. Tapi dia kata bila sebut Rasulullah ni benda betul lah ke kan? Betul. Sebab iblis, syaitan, jin, utarangga semua tak boleh menyerupai, mengaku atau menyamar bagi Rasulullah, tak boleh. Tapi tak ada cacat. Sebab dia nur rasa. Kalau ada set nyamuk tiruk tu, kelintas aja, tak, tersedik je nak nak menyamar ngaku menyepak dia, jadi abu tu. Masa tu rasa tengah malam sangat, tidur juga, tapi saya, kena duduk, bila saya duduk di tawar, mak ni duduk kena saya mikir diri lah, mikir diri. Lepas tu macam terdengar, aku dah rasa, aku nampak kelibat sekejap. Tapi bukan berpandangan macam ni. Gitu. Tapi dia dia tengok tak? Dia keling tak? Keling? Oh, keling apa? Pipi belah kanan, belah kiri dia? Belah kanan dia? Kanan dia sebab dia dah abu kan? Ah, yelah.
dia betul dah tu. Betul dah. Hmm. Kalau ada suara pengakuan tu, dia nak pengakuan tu betul. Tak kira lah daripada dia sendiri ataupun orang bawa kita tu. Ataupun kita dengar suara yang tekan. Ataupun hati kita. Biasa saya ada suara. Jadi benda gini tak berani lah kita nak cakap. Tak, ah, tak boleh, dia tak kena ahli dia. Ah, takutkan toh benda-benda, takut bawa kita. Macam abang tu lah. Abang tu mimpi jumpa sahabat, jumpa Rasulullah. Lepas tu dia cerita ke orang masjid. Oh, saya kata, mainan tidur tu. Takkan mimpi jumpa sahabat, jumpa Rasulullah, mainan tidur. Orang tak akan percaya macam dia ni ke, dia mimpi Rasulullah. Dia tak percaya dia bukan pandang pada diri manusia tu, dia atas dia nak jumpa siapa, kita sapa sekalipun. Macam Mahzab kata lah, kalau dulu jumpa Rasulullah biasa, tapi sekarang jadi pelik. Banyak soal. Banyak soal pula orang bila sebab apa? Sebab nak jumpa iman ke? Dia. Iman orang zaman. Sebab nak jumpa bukan senang. Ha. Itu satu bab. Satu lagi Wahabi. Awak mana tahu itu Rasulullah. Ha, dia soal gunakan. Gunakan mana boleh. Ha. Padahal dia belajar. Dia belajar hadis. Takkan dia tak faham hadis tu. Apa ke cikgu lama-lama ni? Saya tak ada hal. Patutlah. Apa? Dia keluar mana situ? Patutlah. Nak mengikut situ dah kereta. Ya. Ada dia dah kereta? Ada dia tidur. Cuma duduk rumah. Ha. Nak ada dia. Ada yang dah kereta tak ada? Tak ada. Ya. Ni bujang lagi ni. Ha. Kedai ni sebelah 45 tutup. Oh. Puruh belah lagi, puruh belah. Barulah okey lah. Tadi musim-musim. Bila dah nak habis, baru dah ngelang-ngelang. Okey, tadi dia tak izin. Kerjaan dia rumah. Dia tu bagi kabur-kabur tu. Dia nak bagi suruh banyak-banyak tanya. Cakap. Dia tutup rahsia. Ada untuk rahsia saya buka banyak dah. Dari budak dah belajar macam-macam tapi tak reti. Kak daripada umur berapa? Kita masa sekolah duduk belajar dengan cikgu, duduk dengar cik kering, anak murid cikgu apa duduk menyambung. Lepas tu dia duduk ada satu buku tapi ambil dia orang yang toki kita dulu, dia baca benda tu bangun kita, ayah kita. Abang mengenal. Lepas tu, cubalah Tok Ayah orang Kelantan ni, dia ikut dia berzikir. Sampai raya pergi raya, dia cerita je duduk. Tapi kerana ada masalah, dia mengesing tu, tak pergi Jumaat tu. Dia ada satu buku tulisan Jawi zaman dulu kan. Lepas tu ada orang pinjam, dia tak mudah, dia ngamuk sedap. Sampai sudah tak pun. Ada orang. Ada siap dengan ngamuk, aku cik pergi pinjam. Lepas tu bagi pulang bawa orang nak patut stek. Bukan je. Benda tu orang nak karang reka buku terbagi ni bukan senang tau. Itu Hassan saya. Ah, ya, ya. Bukan isi dia ada di Kibar. Ah, Kibar. Kenal ya, Pak Su? Pak Su, saya dengar nama je. Tapi aku kerja TMB tu nama. Kamar. Kamar. Hanya nanti ambil letter. Saya kisah itu. Itu cuma suruh kelih lah. Tak tahu kita tak faham. Masa tu saya berserabut pada untuk yakin. Kita berserabut. Tapi tak ngajar mana dia suruh beramal. Jangan kurangkan hidup. Kamar. Ada zikir dia panjang. Masa pula Amin Masya Allah tu kot. Rasa sama. Tak faham, tak daya. Di Bukit Panas tu, rasa sama dia. Tak dok-dok dengan
Ah, tiga dah. Tapi anak murid dia itu suruh Malaysia tak? Terama dia ikut tu. Ini ada lagi orang Melaka. Pergi tak boleh rayu. Orang Pekan ni ada datang. Tak kenal Tok Ayah Azam. Tok Misa. Tok Misa. Tok Misa? Ha. Ayah Long Zam Pekan. Ada lagi. Dia terhantar belajar. Belajar tak nak mana-mana. Tak lah. Lagi banyak lagi bantu. Orang takut nak belajar. Nama guru bagus. Nama guru bagus lah. Ha? Macam banyak silat lah bagus. Cerita Raja Muzaffar Shah lah. Ha. Lala-lala sampai jadi orang biasa. Jadi apa. Dia menyama. Lagi dah? Tak saja bayar. Ha, berapa lima tu tu? Sini masuk ke Balai Bomba Paluina ke tak? Kalau Balai Bomba siapa jenis dekat corona tu? Sipang apa cenah? Oh, panggil sini, sempan sini. Sempan sini. Ah, sempan sini. Kalau naik kereta tu tak panggil sempan Paluina. Apa Paluina tu nak pergi sana jalan dari Kuantan ke sana. Ada Balai Bomba situ? Ada Balai Bomba. Kat sini minyak Petronas. Ah, balik sikit masuk. Ah, ya. Lalu situ tadi. Saya duduk Kelantan juga kata, eh lama. Patutnya besok ada orang daripada Kelantan nak datang. Lepas tu tak jadi. Dia tunggu saya balik pula. Di Kelantan tu, ustazah ramah nak baik lah. Tak nak duduk camping buat ke. Di tempat Selawak lah apa lah. Dia duduk buat ni. Hipnosis ke apa? Oh, jenis terapi-terapi ni. Satu adalah dia selit. Zikias, Birobi, Selawak lah. Lepas tu dia sebut nama kita sama. Lepas tu dia, ustazah tak tu buat, nampak cahaya. Baru nampak cahaya, seronok dah dia. Tak nampak tuan lagi. Cahaya tu baru atas semua. Tapi orang tak nak cahaya macam tu. Dia tak nak. Kadang-kadang terpaku, pembuka, pembukaan. Dia awal-awal memang percaya dalam perjalanan. Dalam perjalanan dia rasa tak tepat-tepat. Dia ada tuan dia tu. Cahaya tu dia ada tuan dia. Kadang-kadang dah semayang pun ada. Dia last sekejap. Tapi kalau tengok mata hari, cahaya ni gemuk macam-macam. Macam saya suruh. Ada siapa tadi? Dia kena mantabak lah. Dia nampak haiwan. Saya suruh dia istighfar sama nampak cahaya. Dia kata istighfar dah cikgu. Tak nampak cahaya aku. Apalah kata. Pasal kau pihak masuk berzikir balik lah. Dia tak perasan tu. Selalu kita beli kita tak tahu dia kita pakai gini je tasbih punya dia masuk tasbih celon ni kalau ikut Islam betul gini betul gini lah cuik dia kepik lagi gini tasbih yang tu pun jangan ambil dia kata selalu jumpa orang balik siapa pun pukul 1 pagi siapa pukul 3 pagi orang pada Selangor sini sini tutup dah pergi Muazzam. Kedai Thailand tu dekat masjid. Oh dekat masjid. Di turang awak dah. Dekat Selangor tu tapi dia jam di highway. Tu siapa lambat sini? Kebetulan orang nak balik cuti kot.
sekolah. Pasal itu. Dia bawa orang, orang tabli mebeng. Banting. Jadi tabli itu pergi bertawasu ke Sultan apa nama? Imerah Silu. Sultan Muzaffar Shah ke apa nama? Jadi suara dalam kubur tu bagi tahu di Malaysia tu ke sini. Dia kata orang jumpa dengan member dia. Member dia ada video dia jumpa saya tu. Apriza. Jadi dia habis lah. Dulu kata pergi India Pakistan. Pergi India Pakistan tak jumpa juga dia. Tu ada dalam rumah. Dan mula-mula dia pergi, tengok tak ada kabar. Pergi kedua, kabar ada. Tak ada kabar mula-mula lagi. Kata mana kabar? Kalau tengok ada, tengok tak ada. Abu Yazid tu, Abu Yazid Bistami. Kali kedua dia pergi, abang ada. Kali ketiga pergi, nampak Ta'ala tu. Nampak Muhammad tu lah. Duduk tahiyat. Allah dengan Muhammad ni dia tak faham kekuatan dia. Pada tu kan amo sikit. Mana dia tak tahu yang yang harus benar tu hak zat apa semua tu. Mana guna kita kena. Kena. Tapi kita menyatakan bukan kita yang kan. Kita menyatakan bahawa dia hidup kan. Ha, dia ada. Kita untuk menyatakan Muhammad, Muhammad tu menyatakan Allah. Allah. Ha, kita nak menyatakan Muhammad. Di sini segi tak faham dalam bahasa dia. Nah, dia banyak lapis. Dia tak juga faham. Macam batu nisan dalam grup tu lah. Pada ustaz. Kita-kita dipahami. Lepas tu dia bertekak. Dia nak bertekak. Memang suka. Benda senang tapi payah. Payah. Sebab dia cari luar diri. Tak jumpa lah nak cari. Lepas tu dia terhijak di kitab tu. Kitab memang dia cerita dua. Allah salah, Muhammad salah. Bila kita baca orang terjemah Quran yang ada ni selapi lah. Ha. Tapi apabila macam saya dengar yang saya pukari Indonesia tu contoh Alhamdulillah. Lepas tu lembu, bukan lembu. Sebelah lembu tidaklah tua, tidaklah muda. Ha. Kalau segi bahasa biasa, kita kata lembu tua. Lah. Ha. Rupanya tidak tua, tidak muda. Ni nak berama orang kira-kira muda gini lah. Selama dia nak berama tak. Ha. Menaju dia mendalam bahasa dia. Bahasa aku, kalau murah memang mendalam. Sebab nak belajar dia bukan senang. Sebelah urut pun pulak. Bertahun. Lepas tu aku ambil mudah. Dia start dengan Al-Baqarah, lembu. Dia berakhir dengan apa? Al-Insan. Manusia lah. Ha. Anas, Anas. Aku lah Amun Zubairan bin Nahar. Ha, Anas. Manusia lah. Start pada Al-Baqarah, disusunan dia. Betul? Start pada lembu dulu. Binatang dulu. Binatang dulu. Ha, dia suruh jadi manusia. Suruh jadi manusia. Daripada surah tu pun kita boleh belajar dah. Kalau dia pukul cari gitu pun terpukul kat kita juga. 30 Jun tu nak cerita tu ya. Atas diri kita belakang. Tapi kita baca kan nak benda lain. Nak pahala lah tadi. Solat nak pahala, nak syurga. Jadi tak nak kena tua. Dah kan kena tua tu paling utama ni. Jadi aku jadikan jin dan manusia tu mereka beribadah. Ulama hakikat marifat dia kata beribadah tu kena. Orang syariat kata emang ibadah tu tunggak-tunggik tu. Jadi jauh. Dia nubal lah. Ditafsir ke lain. Kita tafsir ke lain. Macam mana awak solat awak tak kena keluar? Awak sembuh apa? Tak. Dia sembuh dinding pula. Sembuh waktu, sembuh matahari. Semua rakaat, semua... Tapi ialah, betul dah. Ayat. Tapi kalau kita masih tak kenal lagi, macam mana kita nak sembuh? Ayatlah. Sebab kita dengar, kita bersaksi dan menyaksi. Jadi saksi bohong.
bohong, tipu. Mulut aku bersaksi, yang bersaksi, yang bersaksi mulut kata aku bersaksi. Yang menyaksikan mata. Mata nyaksi bila pula? Bila kita tengok. Tu. Jadi insya-Allah lah. Kalau buat-buat ni jumpalah. Sebab berkat pada sanak tu. Baru boleh kata menyaksi. Baru betul saksi tu. Baru betul bersyahadah. Menyaksi-menyaksi tak tahu benda yang saksi. Barulah seronok dia akan datang untuk nak buat benda-benda yang main pakai agak-agak je. Barulah kenal Tuhan dia. Tuhan alam ni. Confident lah. Lepas ni akan datang kita jadi confident lah dengan syahadah kita. Akan datang maknanya masa kita berzikir ni. Yalah bila kita dah kenal. Kita lepas-lepas tu tak akan jadi yakin dengan syahadah kita tu. Dia tak akan dia jadi ainu yakin, ilmu yakin, ainu yakin. Ainu yakin. Haku yakin, kamalu yakin. Haku yakin, kamalu. Tak ada lah, tak akan jadilah semata-mata hanya sebut je syahadah semua orang boleh bersyahadah. Tak jadi macam buruk kakak tua lah. Tak akan jadi macam buruk tiung lah. Dia boleh cakap Allah Allah Rabbi. Tapi dia tak kenal pun. Dia tak kenal apa. Orang bukan yang Rabbi Islam sekarang bersyahadah. Dia suruh dia bersyahadah. Dia boleh bersyahadah sekarang. Boleh. Dia ada dengar hari-hari. Dari Allah Muhammad Rasul. Hari-hari dengar azan semua sekali dengar hari-hari. Tapi tak. Kita dia pun sebut astagfirullahaladzim juga. Tak ada kita nak macam itu juga. Kalau tanya dia siapa jadi langit bumi. Dia kata Allah. Ibadah Quran berkata macam tu. Tapi Muhammad dia tak kenal. Dia tak lak Muhammad lah. Saya pernah tanya Belu ni kedai bawah ni. Sebab bersandar pada ayat Quran surah Az-Zuruh tu lah. Jika kamu tanya pada musyrikin siapa jadi langit bumi, itu mereka akan menjawab Allah. Mula-mula dia tak nak jawab juga. Saya kata sama cikgu, saya minum air kosong lah. Air putih, cikgu minum air putih lah. Sama je gitu. Ada yang gitu. Tapi sama dia, tak kenal Muhammad tu. Tak kena, tak. Dan dia hak asalnya dia belum untuk macam budak si data tu tak. Dia setakat dan dia boleh setakat tu. Dia tak nampak dunia. Bukan dia sama, tapi dia pergi dan setakat tu. Ya, Nabi Zulkifli. Budak tu Nabi Zulkifli. Budak Nabi Zulkifli. Masing-masing. Ada diri masing-masing tu. Padahal kalau nak ikutkan logik, banyak orang boleh mengaku dia anak murid zaman Rasulullah dulu, tapi tak pernah pun dengar ayat anak murid. Sebab sahabat Rasulullah ni sama dengan bilangan Nabi. Satu peketi, dua laksa. 124,000. Kalau tarekat lain, dia ada guru mesyik, syekh, masyaikh. Berapa lama dah itu plan nak jumpa? Tak jumpa nombor telefon? Tak jumpa nombor telefon pun hari-hari. Tapi hari ni, hari ni jumpa. Buka satu, tiap-tiap YouTube buka. Sudah saya duduk sini. Sudah. Tak tengok dah. Yang orang beli-beli. Mu'adzam je kita kata. Lepas tu, keratus sembilan. No, dulu tu dia buat laporan. Dengar saya duduk Kelantan. Ada saya macam yang tu. Dia kata. Lepas tu ada yang saya. Dia buat report sana. Paling kelakon saya nak. Saya gegang dia. Yang dia gambar cikgu. Yang gambar itu. Dia kata ni ke rupa Nabi ni. Dia gambar. Aku gegang tu. Tak ada orang Singapura. Mari menyebut. Yelah. Dia cerita dia Mak Karin Juri tu. Dia ada guru dia tu. Orang Tikam Batu. Pak Penakan dia tu. Nasya Bandi Kualiti. Dia Mak Karin Juri tak pernah jumpa saya pun. Jadi saya screenshot lah. Dia mimpi jumpa Rasulullah. Ada ikan muka saya. Saya tanya bahagian mana. Ada mimpi. Dia kata bahagian dahi. Betul muka Abid Ali Al-Jufri. Jadi takkan saya nak screen semua. Saya screenshot dua keping je lah. Dia salah faham lah. Saya bagi nombor telefon. Telefon dulu tanya. Saya kata. Pasal apa buat cerita macam ni.
orang tu cakap benda lain, dia faham benda lain. Last kali sampai ke Menteri Besar Pahang, sama bilik dia, apa waras di. Lepas tu pengarah di Kamisya, Cik Pakar Rudin. Itu nanti jumpa. Dah, maknanya berita sampai sana. Oh, sampai sana. Orang nak jatuh saya ni. Oh, jatuh. Lepas tu Ustaz Razi pun, dia hello saja. Dia kata dia buat fitnah. Saya pun screenshot bagi dia. Dia? Saya bagi nombor. Ustaz Nur dulu yang kata buat sumit doktor. Ah, dia? Dia. Marah kan dalam... Yang jawab komen-komen marah dia kata marah. Sumit, dia mana berani buat kedai dah. Orang tunggu jumpa orang nak bubuh aja tu dia. Awak tak faham tak usah lah nak komen. Okey lah belajar bagi awak tu sampai. Tapi saya pelik sekarang ni Nurul Hadi tu gimana? Apa Abdul Hadi? Abdul Hadi. Cakap kasar tu dah. Ha. Tak ada lah. Lepas dia komen saya dua tu. Ha. Dia buat video tentang saya konten dua tu. Itu dia kena upah dah orang lah. Dia tak beti benda cak dia cekak atas orang suruh. Saya rasa polis, ada yang mana rakyat polis ambil dia tu. Oh, polis ambil dia. Sebab dia duk kata ke mufti. Dia kata orang ni, dia kata. Dia kata ke apa jaking. Yang pakai rambut serikup pandai. Haa, serikup. Orang kata pakai underwear. Oh, tak betul orang ni. Dia kata dia dulu tak rekat. Dulu pun kata dia tak rekat 7 tahun. Tereka apa macam tu? Itu yang membuatkan apa-apa. Tereka lain belajar molek pun. Lain dah eluknya orang yang bawa-bawa tu yang tak betul. Yang patut mengaku ke kemerdekaan. Mungkin dia beramal-beramal tak jumpa benda. Tak jumpa benda. Satu. Lepas tu salah ke benda tu? Lepas tu salah tereka. Tereka tu jalan. Babi pun ada jalan. Tak kawat tak ada jalan. Dia tak faham tarekat tu menyebut. Tarekat tu menyebut. Awak dia solat tu jalan dah. Dia berzikir. Cikgu ada orang Cini jumpa cikgu kat tak? Orang mana? Cini tempat lain ada tak? Tak ada. Ingat ada nak jumpa-jumpa. Tapi yang anak murid apa? Tak ayah ada? Tak ayah tak ada? Ha. Ada? Ha. Pekat. Ha. Ramai juga. Dia mari jumpa cikgu. Ha. Bila kerek mari, nanti saya bagi nombor dia. Asal. Dia kata dia terajak habis tapi kerah dia kata perempuan ni. Dia pegang tu ayah belaka. Tu dia dapat pauk tu, hak lembut-lembut. Ayah asal. Dia kata kalau hak Melaka jangan. Melaka mana? Ah, mana? Ah, dia ada sebut. Manak tu saudara saya. Dia lah dulu orang yang bawa buah-buah serah ni apa pergi jumpa tak ayah. Tak ayah dulu sampai berserah. Berserah pergi. Orang berserah tu yang jadi saya jumpa tak ayah ni. Ayah saya ada 4 orang berserah. Ayah tak ada belakang dah ayah murid. Orang 4 orang ni terkenal lah kira-kira yang ikut. Tak ayah ni orang yang boleh. Dulu-dulu boleh pegang. Lepas tu kan bawa-bawa. Tok Manak tu anak ayah murid. Ayah murid pun tak ada tau. Tinggal Tok Manak lagi. Tok Manak ni maksud dia bila Tok Ayah dah tak ada, dia jadi pecah-pecah-pecah. Orang kata Raymond ni tengok kamak depan mata tu ayah nak tinggal Tok Ayah ni. Dia ada luka itu. Dia luka takut balik. Ada sepuk. Lepas tu Raymond ni pegang tu. Kita ni lah. Ayah lejam kita itu. Dia tengok depan mata. Kawan saya ada mak dia tu ikut juga tak ayah ni. Lama tak ayah ni kita pergi, dia zikir dia panjang. Panjang. Zikir maghrib, semayang maghrib, zikir. Lepas tu sudah-sudah makan, duduk berkumpul, bermusak haram. Pagi ada yang sampai derek pagi. Balik. Orang tuduh macam-macam. Oh iya. Orang tak tidur siap malam ramai orang tuduh macam-macam. Kita semayang sehari dua rasa betul lah. Ah, iyalah. Tapi benda ni memang dah biasa gitu lah. Bayar lah. Jangan suruh Nabi Tengah tak. Siapa orang pun dah pergi Nabi Tengah ni pula kita semua. Air kosong tak? Air kosong tak?
bang kita ke. Ya Indonesia tu saya belajar kalimpan. Belajar. Indonesia ada Jawa Timur perempuan. Tapi dia tak habis lagi. Dia pergi-pergi air tu. Tapi tadi saya terlitas sebenarnya. Ha. Saya kata, ay, lama dah orang tak jumpa aku ni. Patut dah nak jawab, atamu, muasa, munak hati yang sadar siapa. Dengan malam ni je lah sungguh. Sepatutnya orang Kelantan tu mari besok. Dia tak jadi mari. Dia tanya. Berapa tahun dah? Lepas pada PKP ke apa? Sebelum lagi saya dah baca. Sebelum PKP lagi? Saya dah baca. Bila saya terjumpa lama tu saya tak komen. Tak benda saya baca. Saya lupa baca. Lebih lah pada setahun. Lebih lah. Cuma tak ingat apa lama. Sebab mak cakap sebelum saya balik pindah duduk kampung ni mak cakap dah anak itu. Nanti boleh lagi tak dapat nombor telefon. Hari ni mak cakap dapat nombor telefon. Saya pun tak ada. Sungguh lah kamu. Sebab tak main. Nak pergi ketuk. Tapi saya tak pergi terbuka itu. Balik kecil pun. Nak orang bojong kita pergi yang orang tu kat Muazzam. Majum saya. Tak nak cakap apa-apa. Payuh kot lalu nak ajak dia. Kadang-kadang orang ada dalam salah satu tempat kerja kan. Ha, ya. Ini tak ada benda. Mok cakap tadi, mok tadi. Jom, mok dah siap jom pergi. Tak ada nak dawi-dawi. Nak faham buatlah sendiri. Buat semua-semua. Sebab mok lama sangat kita dengar orang kita tak faham juga kalau kita tak buat tak. Sebab kita duduk dekat kawasan kampung, bukan semua orang boleh bercakap macam gini. Ah, tak boleh. Kalau ada pun tak ramai, ada 100 orang, 10 orang tak sampai. Ah, ya. Lepas tu bukannya hari-hari kita boleh bercakap. Kan itu pun kita jumpa dia masing-masing. Kita perlu berjumpa orang-orang tu. Kalau yang biasa kita jumpa, tak ada. Cakap dunia-dunia gini, tak ada. Cakap kau bersawi. Kalau kita cakap lebih-lebih kau, kamu kita sesat pula. Kalau kita belajar, padahal ikut kena-kena kita belajar. Tak tahu, tarikat, marifat semua kena belajar. Ya, mengenai belajar. Dia di dalam luar juga. Oh, ulama susun tak? Naik ke tangga. Tapi ialah barang-barang tadi pun barang dia belasih. Dia susun. Dia yang mengatur kita. Jadi-jadi. Dia dalam saya keluarga tu ada seorang pokok dalam. Ada seorang tak. Dia boleh cepat ada orang lain. Besar orang jalan ni. Jalan mengenal. Dia dalam keluarga pun kadang-kadang macam saya ni. Abang saya, dia dengar saya bila berlaku satu musibah itu. Tadi dia belajar benda yang sesat. Dia nampak. Tapi ikut dia lah. Awak tak tahu nak buat macam mana. Walau abang sendiri tau. Cuma masa mok ayo ada tu dia tak berani nak kata. Dah mok ayo pulak. Ada ayah mok aja buka depan dia. Ha? Ayah buka. Ayah tu dia bercakap dengan hok tak ayah kok sebelum dia di belayu apa dia cakap dengan anak-anak lain dengan saya. Sebab tahu-tahu dia faham kan dia kata orang tak kereti kalau dia. Pahala tu betul je. Tapi nak jawab esok lah pahala tu lagi. Pahala bukan urusan kita. Pahala bukan urusan kita. Kita buat. Kita selalu nak ketua dia tu. Nak ketua. Tapi bila kita sebut Tuhan ni pun, orang tak payah aja sebut Tuhan, Tuhan kan. Orang kata, Lembu talika. Tuhan sahaja. Tuhan bahasa Melayu. Tuhan pada diri je. Tak ada apa. Tapi yang ikut tak payah ni kalau berkumpul memang payah lah je ni. Jaga-jaga ada yang tak tidur siang malam 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bila orang buat, melakukan, orang tu boleh kalau dengar orang yang tak biasa bohong, tak tidur siang malam. Benda tu sebenarnya boleh. Allah Ta'ala tak tidur. Allah Ta'ala tak tidur. Tapi memanglah susah. Dulu kat kerja mana? Kerja peda kan? Peda. Last kan kerja di Cheni. Ah, Cheni. Pencing situ kerja last kali pusat tenun.
granit. Mula-mula Taipei, lepas tu naik granit. Pasal dia hapuskan jawatan Taipei tu jadi granit. Penceng lah, maka penceng granit. Kak anak berapa lah? Saya 6. Dia tanya soalan cepu-cepu mah sikit, soalan mak-mak sikit tanya. Soalan mak-mak tak ada. Ya, ini cakap sejarah dulu. Sikit dah, tapi lah nak cakap nak panggil, direct panggil. Tak tanya benda, tak ada benda. Nak ke depan kan, sekali nak telefon tak pun tak lah. Ya, depan-depan apa-apa boleh tanya. Yalah, dalam telefon tanya untuk nak belajar. Ya, macam mana nak tanya. Ada hari tu last kali saya cerita, dia kata ni lah saya nak tanya tadi. Sampai 6 soalan habis. Okay. Dalam bercerita tu saya jawab. Saya kata saya tak tahu kata. Dan dia suruh keluar gitu je. Kita mana tahu. Dia kata cikgu jawab belakang dah. Cukup nak habis lah. Dia jawab. Dah cerita buat solat. Macam cikgu Ismail tu. Dia mengaji 20 tahun dengan member dia. Saya nak bagi napa selalu atau barang tu. Tu kata seolah-olah. Kata kena tekan sikit. Nampak. Dia tu nampak tu nampak kan dia melalui masa solat. Oh, masa solat. Dah solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Solatlah kamu nampak tak lah. Jika kamu tak nampak taklah, saya yang taklah nampak kamu. Saya hura dekat Anwar JB. Bukan Anwar JB, nama apa? Johor lah. Faiz JB. Ada soalan? Tak ada. Ada cikgu tapi tak ingat. Saya pun bukan buat solat tu. Paling-paling minimal awak nampak, awak tunggak-tunggak tu, yang nampak awak solat tu, taklah tu. Lain. Duduk situ dulu kata. Macam cikgu Ismail tu nampak diri dia tu. Macam Barat Ali tu. Habis soalan ni kalau kita kata kita nampak diri kita tu. Kita nak sahkan tu benda apa? Nampak diri kita? Ha, kita nak sahkan tu apa? Nak kata diri kita. Diri dia tu. Itu mengenal diri. Maknanya diri kita. Diri kita man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Kita ikut di muka Tuhan kita wajah. Di muka lapor kan tak sama. Yalah betul lah, ayat tu siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan. Sebab ayat dia mengenal diri dulu. Mengenal diri dulu. Bukannya ayat tu mengenal Allah dulu. Mengenal diri. Macam kita, kiblat kita, hati kita lah, kolbi kita. Kalau tumbuhan dia, kalau haiwan pun ada dia. Jadi masing-masing, kiblat masing-masing. Dia tak sama. Menyatakan dengan mengaku ni lain kan? Mengaku lain. Nyata kita ni tugas kita menyata menyatakan bahawa dia dah kan, faham lah maksudnya dia menyatakan kalau mengaku ni jadi salah dok. Mengaku salah nah. Sebab mengaku betul, kalau kan ditahu di umum memang salah pacung. Kalau dulu zaman kali pacung mengaku syirik tak mengaku zindik. Mengaku syirik tak mengaku zindik dah macam mana. Jadi faham-faham je lah. Jadi dalam diri sendiri. Dalam diri sendiri. Apa yang kita faham tu diri kita. Kecuali lah. Sama ahli. Sama ahli. Sama ahli tak apa faham. Ahli faham ya. Macam Syed Junak itu. Dia mengaku di tengah pasar. Orang tanya dia. Apa ada jubah kamu? Taklah ada jubah aku. Ada orang kata taklah dalam jazbah aku. Dia buka rahsia Tuhan. Jadi dia orang hukum pula. Macam guru dia hukum pula. Atau hukum pekoh. Kau tu hukum hakikat. Dia pecah jubah hakikat tu.
tinggal jumpa fekoh. Kalau hakikat betul lah. Mana ada barang lain, benda tu lah juga. Betul belaka. La maujudun bihaqiqati ila Allah. La tataraku zahratan illa bi'inillah. Barang tu lah juga. Mengaku syirik tak mengaku zindik. Mengaku syirik tak mengaku zindik. Zindik tu sesat. Oh, zindik tu sesat. Mengaku syirik tak mengaku sesat. Mana ada benda lain ada itu. Barang tu dah. Sebab kita balik dengan Tuhan kita lah. Kalau ada benda lain dia jadi dua. Jadi dua kuasa tak? Mau jadi dua lah. Berlawan. Siapa kuat? Jadi perebutan kuasa kita dengan Ta'ala. Sebab kita kata kita ada. Sebab kita kata ada. Dia kata dia kata dia Allah Ta'ala dah Allah Ta'ala. Lepas tu kita kata kita ada. Sedangkan kita ada ni dari mana? Sebenarnya wujud kita ni bergantung dengan wujud dia. Wujud dia? Wujud kita majazi, wujud dia hakiki. Majazi tu bayangan je. Bayangan. Inilah apa wayang kulit. Bukan wayang kulit sebenarnya. Yang menggerakkan tok dalang. Tok dalang yang menggerakkan. Macam yang berlaku sekarang ni pun benda dah berlaku. Sebab sekalikus semua dah siap. Dia bukannya buat-buat buat rekong je sekali. Rekong sekali, lepas tu payakung. Sampai ke sudah. Kehidupan yang berlaku pada kita ni bukan ujian. Memang benda tu berlaku dah. Berlaku dah. Sebab Rasulullah cerita tu benda dah berlaku. Benda berlaku dah. Contohnya kita pergi satu tempat. Aku dah pernah pergi tempat ni. Aku rasa aku dah buat ni. Benda dah berlaku dah. Kita lakukan balik je. Macam orang meninggal pada zaman Nabi Adam. Takkan nak tunggu orang meninggal zaman sekarang. Dan orang kata duduk dalam sekobor. Oh, zaman dulu kala patu kiamat tau bila tu. Sebenarnya kiamat tu apabila kita meninggal tak ada lah dunia ni. Itu maksud dia. Kiamat diri. Tunggu dunia ni kiamat tahu bila kiamat. Tak bila kiamat. Kiamat diri. Kiamat diri kita. Mati kita tak ada dunia ni. Jadi orang yang mati awal sementara nak kalau ceritanya betul kiamat. ribu tahun. Siang orang dulu-dulu. Nyaya. Dia gigi teguh sebenarnya. Sebenarnya duduk dah syurga dah. Duduk dah syurga-syurga lah. Sampai bila-bila. Dia macam Roblox je. Kalau kenal lepas. Tak kena balong. Itu je. Kena balong sokmo. Kena balong. Sesak ngayak merata. Sebab orang pertama masuk syurga Rasulullah. Kita syariat. Kalau kita tengok macam Nabi Idris. Yang bila dah? Macam mana bila dah ada dah syurga? Kata bayangan. Takkan Rasulullah tengok imajinasi, halusinasi. Oh yalah. Rasulullah tengok lagi ya. Tak nama Rasulullah. Rasulullah boleh cerita habis. Orang kata tak berlaku lagi. Tak berlaku lagi apa dah Quran kata. Dia tetap berlaku dah. Cuma ajar maut tanah kubur rezeki. Jodoh kita tak tahu. Pada hari itu tak ada berlaku. Benda siap dah. Barang siap dah sekali tu. Tidak taklah sebut kum payah kum. Kalau banyak kali kum, jadi lemah Ta'ala tu. Sampai banyak kali. Sekali. Kalau nak buat kum, nampak lemah mulut dia. Ini kum sekali lah. Malamak tu. Malaikat tu seksa. Jenuh nak buat kerja. Tapi kena cerita dua lah. Cerita syariat gini, cerita hakikat gini. Supaya. Orang tak keliling. Agak tak fitnah kita. Benda kita tak boleh cakap dengan fitnah. Kini kita cakap, kalau kita dua baru nampak. Macam baru ni saya tanya apa. Titi yang sirak. Kau mendapat. Titi yang sirak tu Abu Hassan Din dia kata.
Saya tak pernah jumpa dalil tu. Dan Quran tak ada, dan hadis tak ada. Idina siratal mustaqim tu bukan titik sirat. Tu junjukkan aku jalan yang lurus. Tak ada orang kata dia sesak. Kata Wan kata. Sebab dia adik Harudin. Sebenarnya titik sirat tu dalam amalan ni. Nampak dia jambatan tu. Ulama dia tulis hak dia berzikir tu. Apa yang dia berzikir, dia nampak, dia tulis dalam kitab. Memang cahaya dia kurang hadis tak jumpa. Ulama' jumpa lah. Sebab ulama' dia bukan sama pengalaman kerania dia. Walaupun dia tulis tu wali, yang ni pun wali. Dia tak sama. Macam orang mengaji jalan ni ya. Yang ambil kat saya tu. Bukan sama macam tu. Oh ni just more like. Dia segi masing-masing. Lah, sebenarnya ramai orang yang berjumpa jalan tapi duduk diam. Ah, duduk diam tak berani. Tambah pegang Muhammad lah. Ha, pegang Muhammad. Pegang Muhammad penuh lah dia orang kata. Kepahaman tu. Habis tu dia kata dia maha zahir. Bila orang ta'ala tu zahir? Muhammad yang zahir. Orang ta'ala kata aku yang maha zahir. Zahir ni mestilah nyata. Sebut mestilah zahir. Wujud, zahir. Ah, nak zahir tak siapa? Gaib baru yang tak nampak. Ah, gaib pun dia, zahir pun dia. Gaib tak secerita lah. Gaib tu kita tak nampak, mawujud. Zahir tu dia kata. Aku maha zahir. Zahir tak siapa kalau bukan atas Muhammad. Sifat dia. Takkan dia nak pergi zahir ke menaik. Sebab dia dah pilih manusia. Sebab Muhammad tu media dah. Kalau cerita mudah. Cerita mudah dia. Ah, wasifati ila sifati lil gharihi. Dia sifat aku tu aku atas, dua. Atas sifat ni ya. Ha. Atas zat ni tak lewat haji ya. Sebenarnya tu saya kata zat tu tak ada. Zat tak ada. Bukan cerita Allah, bukan cerita ada. Cerita Muhammad je. Yang guru ini saya kata zat Allah ni tak ada dia, tetapi bahasa untuk menguatkan. Dia sebenarnya daripada ayat wal awalu wa akhiru wa zahiru wa batinu. Jadi kena pecah lah zat sifat semua fa'ah. Mak awal, mak akhir, mak zahir, mak batin. Dia pecah pada ayat tu sempat Rasulullah ni pindah alam. Sebenarnya zat tak ada pun. Dah tak boleh nak tengok. Kalau tengok tak ada lah. Dia boleh tengok je Muhammad sifat dia. Dia cerita dia zat tak boleh nyata. Jadi nak nyata, nyata atas sifat. Atas sifat. Sifat pula, nak menyatakan sifat, kena heret asma dan afa'. Jadi untuk menyatakan sifat. Jadi zat kata, aku tak nak asma dan afa' ni, aku nak ke sifat. Jadi sifat tu yang lebihnya. Sebab tu selawat tu bawa. Cari Allah sampai aku sudah, tak ada. Nak cari mana ya? Dah rupa betul tak ada, jisim-jisim ni tak ada. Muhammad tu lah. Di Al-Quran dia kata mereka akan bersama orang yang mereka cinta. Mana kena cinta Rasulullah lah. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Barang siapa yang mencintai aku, niscaya dia mencintai Allah. Ah, dia ayat tu. Tak kena nampak lagi. Mereka akan bersama dengan orang yang mereka cinta. Kalau nak bersama Rasulullah, Rasulullah kena cerita dia. Dia megah koci syurga ni. Dia kata apa hal. Dia ingat Allah lain, Muhammad lain. Allah tu nama je. Allah tu nama ni. Nama kebesaran keagungan. Alik lan lahu tu Allah nama. Dah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Dan lagi tak nak siapa dia kata Allah itu apa nama hak milik Muhammad. Ada nanti saya senik bagi. Pemilik pada nama Allah tu Muhammad. Itu nak kata apa? Tapi orang tak faham. Dia tak mengaji sampai situ. Dan dia Muhammad tak, sebelum pada alam ni dah ada. Dia beri, dia dah tunjuk suaranya, kita tahu loh. Tapi kita tak faham eh. Sebab syaitan mana boleh berupa. Syaitan boleh, mana boleh mengaku.
Dia ingat syaitan ada tanduk tu. Pada dia tu syaitan. Tak? Dekat syaitan tu. Nah, atas diri belakang. Atas diri. Buat baik jadilah malaikat. Buat tak boleh syaitan. Atas Allah, Allah boleh boleh mengaku. Sebab Allah tak ada rupa. Atas mamak tak boleh mengaku. Mamak-mamak. Mamak ada rupa. Mamak ada rupa. Di jalan tu. Dan sebenarnya Allah tu benda. Nama Bismillahirrahmanirrahim. Nama. Yang menyebut Allah tu Allah. Yang menyebut Allah tu Allah. Mana ada benda lain boleh menyebut Allah. Benda boleh sebut Allah, tak ada benda lain tau. Tak, ya, yang menyebut Allah tu Allah lah kalau faham. Allah yang menyebut Allah tu Allah lah. Dia yang menyebut diri sendiri. Ya, sebut. Nama kebesaran keagungan bagi Ahmad dan Muhammad. Kita ni tukar tengok je tau. Kita tengok. Keguan. Kita ni. Kita ni bekas tayar lori lah. Bukan lori tapi bekas tayar lori. Betul. Tempat laluan dia.